Berikut adalah jadwal untuk di hari yang pertama di turnamen BWF Yonex Luxembourg Open 2023. Turnamen ini merupakan turnamen International Series yang akan berlangsung pada hari Kamis, 4 Mei 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Jadwal pertandingan untuk di hari yang pertama Yonex Luxembourg Open 2023 akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Inilah jadwal selengkapnya untuk wakil Indonesia di babak kualifikasi round 64. Untuk pertandingan pertama di sektor tunggal putra, Panji Ahmad Maulana akan menghadapi wakil dari Denmark, Rasmus Kjær Christiansen, sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal yang kedua, masih di sektor tunggal putra, Muhammad Reza Al-Fajri sebagai unggulan satu akan menghadapi wakil Inggris, Neil Babuta, sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal selanjutnya, masih di sektor tunggal putra, Henry Koko Wibowo akan menghadapi tunggal putra Cina, Tang Kai Feng, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di lapangan 2. Jadwal pertandingan berikutnya masih untuk wakil Indonesia di sektor tunggal putra, Krishna Adinugraha sebagai unggulan 8 akan menghadapi wakil dari Israel, Maxim Griblat, sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat di lapangan 1. Dan untuk jadwal yang terakhir di sektor tunggal putri, Kailan Legiana Agata akan menghadapi wakil dari India, Tanis Memila Pali, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di lapangan 1.